Oke okay, ini poin per kedua. Uh, tadi saya tembak di jarak 55 meter ya. Kebetulan uh, kelihatan kepalanya. Nah ini langsung headshot dan ini poin ada dua ini yang pertama tadi uh, jantan tua dan yang saya dapat uh, poin kedua itu agak mudah ya agak mudah oke okay, teman uh, ini masih unit yang biasa saya pakai dan masih di tengah-tengah hutan. Guys, hari ini saya berburu uh, di hari Selasa ya. Uh, sekarang sudah pukul setengah delapan pas dan sudah udah poin, udah poin uh, dua ekor ya. Uh, sudah cukup karena target saya itu cuma uh, maksimal dua ekor aja ya di sini. Karena tempat ini juga uh, ayamnya sih rame, cuma hutannya juga luas ya. Ini masih di tengah hutan. Nih. Di sini susah sekali ya kalau berburu ayam hutan itu kalau bukan pakai suara. Maksudnya bu, kita tidak dengar suaranya ya. Karena apa? Hutan di sini tuh sangat begini modelnya sangat apa ya sangat rimbun banyak sekali pohon-pohon kecil ya banyak sekali pohon-pohon kecil kemudian kalau kita pancing pakai MP3 itu uh, dia itu tidak mau dekat uh, paling dekat dia itu palingan kalau misalnya dia kokoh 50 meter dari MP3 palingan dia mutar-mutar Jauhnya pun sama, 50 meter terus. Dia tidak mau mendekat. Cuman eh, bagusnya juga kalau kita pakai MP3. Di saat dia berhenti kokoh, dan kita bunyikan MP3, dia kadang respon lagi. Nah, di situ letak. Eh, apa namanya bagusnya ya. Dan oke okay, teman, mungkin. Uh, apa ya dan dan ya udah yang <laughs> aduh dan apalagi ini saya juga uh, masih belajar temanya -teman, berburu yang hutang ini saya banyak nonton di YouTube dan saya juga sudah uh, konsultasi ya sama teman teman yang lain uh, terutama juga sama teman-teman youtuber yang uh, channelnya itu sniper pelutut ya sniper pelutut bx ba itu saya lupa yang jelasnya terima kasih banyak atas segala responnya. Uh, semua sudah saya ikuti cara caranya, tapi beda ya dengan di lokasi anda. Uh, di sini tuh uh, ayamnya tidak jinak dan tidak mau uh, mendekat. Dan video kali ini tidak ada video saat di shoot, teman ya. Karena tadi saya dapatnya yang satu itu sudah baru pukul. Uh, belum setengah enam ya tadi saya dapat itu masih gelap kalau di sini kemudian itu nggak bisa diambil kamera ya kemudian yang ini tadi yang ini juga tidak bisa kayaknya karena pudar aja ya karena uh, apa namanya jauhnya tadi ini sekitar 50 meter uh, yang kedua ini saya shoot uh, yang pertama itu dekat ya cuma di atas pohon palingan 25 20 uh, yang ini 50 meter saya shoot Langsung saya shoot bagian kepala, uh, karena kalau bagian badan tekan sebentar, dia lari dan dia mati aja, tidak saya ketemu. Karena hutan di sini rimbun sekali, uh, saya shoot kepala, alhamdulillah kena pangkal kepalanya, kemudian uh, apa lagi ya, uh, serunya sih berburu ayam hutan itu di saat kita uh, yang pertama saat poin kemudian yang kedua itu saat kita apa namanya merintik-rintik ya uh, mencari saat ada suara kita jalan pelan-pelan uh, sampai merunduk itu nah itu yang paling seru teman uh, dan di sini juga sangat banyak nyamuk ya uh, kalau tidak pakai lotion anti nyamuk teman-teman uh, uh, tidak bisa tahan ya uh, dan oke okay, teman um, mungkin video sampai di sini aja pengalaman saya cuma seperti ini berburunya karena kamera saya juga tidak mumpuni temannya HP saya tidak mumpuni untuk uh, dipasang di teleskop tidak bagus sekali <tuh> apalagi dan suara ayam koko masih ada cuma jauh ya di sini tuh perbukitan hutan perbukitan 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 begitu teman dan juga dasarnya batu di sini batu semuanya itu semuanya dasarnya sebenarnya batu cuma sudah di apa namanya dikelimuti sampah-sampah daun pepohonan yang lain-lain tapi dasarnya di sini bukit-bukit itu batu oke teman e, makasih banyak yang tonton e, pengalaman saya berburu ke hari ini hanya seperti ini mohon maaf videonya hanya singkat dan tidak memuaskan Uh, mohon maaf ya kalau tidak memuaskan. Oke, okay, sampai jumpa di video selanjutnya, video kreatif ataupun video apa. Uh, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bebas semua.